Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banten TV. Cukup senang saya bisa menjumpai Anda dalam program Perspektif Banten kita kali ini. Ada yang menarik dalam Perspektif Banten kita kali ini, karena kali ini program Perspektif Banten dilakukan secara live. Ini baru kita lakukan setelah beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, Perspektif kali ini kita akan mengangkat tentang tema ribut-ribut dana hibah Pondok Pesantren Pemprov Banten, yang kita tahu dalam sebulan ini cukup menjadi isu menarik atau isu yang menjadi sorotan banyak publik. Bahkan ya Kejaksaan Tinggi Banten saat ini telah menahan 3 tersangka dalam kasus ini. Satu diantaranya merupakan salah satu pejabat eselon 2, mantan kepala Biro Kestra Pemprov Banten. Di dalam perjalanan yang pro kontra pun muncul. Bahkan guliran beberapa aksi demonstrasi cukup besar. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini oleh Gubernur Banten, Bapak Dr. Wahidin Halim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka ya. Silakan, Pak. Biar kelihatan nyaman. Biasanya bisa nyaman. Silakan. Baik. Kenapa kita menghadirkan gubernur? Karena menarik sebenarnya, Pak, karena kemarin itu sempat juga muncul ada pernyataan sejumlah pihak yang menyebut-nyebut nama gubernur. Bahkan melebar pada dugaan-dugaan adanya tuduhan fiktif dalam penyaluran. Inilah yang akan kita diskusikan pada Perspektif kita kali ini. Pak Gub, kesan heboh sepertinya muncul, ulama, mahasiswa. Yang lucunya nih, yang melaporkan Pak Gub, tapi yang dituding Pak Gub. Apa komentarnya, Pak Gub? Iyalah, yang bikin heboh itu siapa sih? Yang bikin heboh itu siapa? Iya. Mereka-mereka yang di luar, yang sok pinter, lalu ditulis, diberitain. Jadi sebenarnya kan kasus biasa ini. Kasus biasa yang hanya pemotongan, kata orang. Bukan pemotongan, mana ada pemotongan. Karena dari pemerintah kan dikirimnya lewat Bank Banten langsung rekening ke pemilik kiai, pondok pesantren. Siapa yang motong? Mana bisa dipotong? Oke. Ini masyarakat harus tahu, masyarakat harus ngerti, jangan main so tahu. Banten banyak soal tahu, jadi ini gak beres-beres Banten ini. Lalu soal 3 tersangka yang ditetapkan kejaksaan? Ya kan mereka minta. Begitu dikirim, terima minta. Oke. Nah, kalau si Ipan memang dulu saya berhentiin, karena udah kronik di situ. Dari zamannya dia hibah-hibah sosial juga. Ada timnya. Makanya saya pecat, saya non-job. Oke. Lalu setelah itu, saya membaca indikasi, saya terima laporan dari para kiai. Bukan dipotong, ya udah datu dikasih, kayak terima, diminta lagi buat ongkos ini, buat ongkos itu. Yang dianggap lumrah di sini, oleh saya dianggap ini, jangan. Kiai kita kan gak tega lihat kiai. Kiai salap, kiai mana itu kan udah, mereka gak pernah dapat duit. Yang dapat elit, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Mereka bertahun-tahun gak dapat duit. Mereka gak pernah dibagi, walaupun 10 juta, 20 juta. Saya ini keluarga kiai, saya ini dekat kiai, makanya saya usulkan agar mereka juga mendapat bagian dari kue itu. Gitu, jadi sebuah cara baru saya mah biasa aja, gak ada cara baru. Oh, makanya saya juga ikut melaporkan, tanya Rubal itu, Kestra, laporkan. Karena ini penyakit dari dulu ini gak kurang-kurang, gak bergeser. Masih kotak MTQ aja diambil, harusnya dapat daging dikasih ikan peda, Karena emang fakta itu mah. Semua orang melihat itu fakta. Saya sebagai pemimpin di Banten ingin Banten itu saya ajak pada semangat akhlakul karimah, bersihkan. Buktinya kan saya ada penghargaan dari KPK, WTP. WTP mana ada temuan? Gak ada temuan. Jadi orang-orang luar itu emang bersuara, makanya juga jangan dicatat kalau bersuara, ditimbang dulu, tabayun. Ya kan? Tapi ada sejumlah ulama yang cukup kita pandang juga ada di situ. Siapa? Kalau kita lihat di video tip tadi, ya ada siapa? Ada Haji Mbai sana, lalu ada Kiai. Haji Mbai justru yang bikin heboh. Tata itu, mudah-mudahan dia dengerin sekarang. Ya. Yang bikin heboh dia, masa urusan pesantren yang dikasih 40-30 juta buat membiayai teroris, buat biaya HTI. Maksud Bapak apa itu? Ada di Gatra. Ada di Gatra, baca ulang. Jadi di kemana-mana itu pelintir.
Padahal itu kan mana mungkin itu buat membiayai sesuatu kegiatan gerakan-gerakan radikalisme. Orang saya tahu kok. Hampir kenal sama kiainya semua. Maksud Bapak anggaran pondok pesantren digunakan untuk kegiatan itu kata Haji Mbay. Itu kata Haji Mbay. Haji Mbay. Baru tahu emangnya, pura-pura enggak tahu. Baru tahu ini karena sudah yang lama. Ah, baca kok tahu, saya tahu. Okay. Oh, Nina juga tahu. Lalu gimana Bapak melihat? Ini kan kasus orang melihat ada tersangka, pihak kejaksaan menetapkan tersangka. Tentu bermasalah kan. Bermasalahnya pada orang-orang yang itu juga yang memang kebiasaan motong-motong duit hibah, motong apa, kadang minta duit kepada kiai. Okay. Saya sudah rubah sistemnya melalui rekening hibah, lalu rekening langsung. Para kiai bikin rekening-rekening, lalu orang udah dapat duit, dimintain duit. Dan duit juga ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta. Tapi sekarang kan berapa sih yang dirugikan dari permintaan itu? Kan belum jelas. Jalan? Okay. Lalu apa hubungannya sama gubernur? Gubernur kalau mau ngobek cukup bukan dari situ. Duitnya juga banyak. Tanah gue jual. Iya. Apa yang buat ulama? Orang kita ulama kita bantu kayak bantu apa? Mutadino kayak uci sapi siapa saya kirimin haul. Iya. Itu mau pengacara yang salah ngomong gue digugat lagi. Tapi itu disampaikan di publik, diliput banyak. Dan kan saya gugat sekarang ke Detik. Saya masuk ke DPR, saya laporkan tindak pidana. Santri fiktif segala. Itu kan dilebar-lebarin. Yeah. Makanya saya bilang orang-orang gak paham ngomong sama saya, nanti saya jelasin. Okay. Mekanisme gimana, sistemnya gimana, hibah bagaimana, usulan bagaimana. Bagaimana di RKPD-nya, bagaimana kuap PPS-nya, bagaimana pelaksanaan. Dia ngomong diperintah pada bulan Agustus untuk pencairan 19. Belum ada itu pencairannya. Pencairan baru 2020. 2019 IPAN orang dalam keadaan tersangka. Yang ngoceh aja siapa-apa jerembet-rembet kayak kebautan. Cari rumput. Iya kan? Dalam posisi kayak gitu kan gimana? Nyari-nyari. Jadi benar-benar, tapi kan kalau mau dibuka secara hukum, dikonfrontir sama siapa, mas? Siapa yang rapat itu? Gak ada rapat-rapat. Rumah dinas dibilang suruh potong-potong, apa yang dipotong? Orang udah sistem kok. Jadi memang tidak ada itu perintah memotong itu? Ya, bagaimana ada, makanya jelasin perintah. Kalau dia bilang pengacara perintah potong, buktikan, okay. Saya gugat. Kalau perintah, buktikan atau gugat? Buktikan atau saya gugat kalau tidak bisa buktikan. Iya. Nah kalau si Ipan bilang diperintah gubernur untuk mencairkan di rapat umum, rapat pimpinan para kepala jabat daerah semua OPD itu mau boleh direkam hibahnya gua bukan hibah itu saja semua hibah-hibah yang mereka banyak hibah sosial dan sebagainya kan nah kita bilang percepat cairkan, karena kita cairkan, apalagi buat kiai, itu pekerjaan ibadah. Oke, berarti. Benar, Pak? Pokoknya cat itu, pekerjaan ibadah, pencairan pada waktu rapi pimpinan 2020, itu mau dari awal sudah baik, kerjakan dengan baik, sampaikan ke masyarakat, sampaikan kepada penerima hibah, amanah, kamu dapat pahala. Itu perintah yang dimaksud, tapi menarik. Bapak anggap ini enggak masalah. Hanya masalah oknum, tapi kan orang melihat ini sistem kan bermasalahnya, ada sistem yang salah. Nah, bagaimana Bapak melihat sistem? Sistem mana yang salah? Tapi itu Bapak jawab setelah kita jeda pesan-pesan. Masih di Perspektif Banten dengan Gubernur Wahidin Halim. Pak Gub, ini kan orang menyoroti juga, selain oknum sistem kita yang masih ada celah orang berbuat curang dalam persoalan ini. Apa yang bisa Pak Gub evaluasi dalam hal pengucuran dana hibah ini? Ya orangnya lah. Lebih teknologi apa ya kalau orangnya nggak beres ya tetap aja human error itu human error bisa sengaja bisa tidak tapi saya lihat sudah perubahan kok itu dengan Simral itu kan memang saran dari KPK ada hibah jadi mereka dengan online supaya tidak ada tatap muka diberikan melalui rekening supaya dia tidak ada tatap muka supaya dia ada potongan lalu proses perencanaan juga masuk ke dibahas oleh TAPD, lalu juga dengan Dewan, hasil Dewan juga buat perda, konsultasikan ke Menteri, boleh, yang memayungi peraturan undang-undang sudah ada. Kita udah pakai sistem
akuntabilitas dan transparansi, baik dalam hal perencanaan maupun anggaran. Bahkan kita yang pertama 2018 sudah pakai SIMRAL. Okay. Itu oleh KPK, sistem itu. Tapi sistem bukan sistem, ini orang-orang yang berada di luaran. Makanya contohnya korupsinya itu yang ditangkap Pandeglang. Ketika duit dikasih kiai, udah dapat kiai dalam bentuk uang, dari bank, dia mintain duit. Ya, kiai mah kan ilas-ilas aja karena dia merasa dia yang bantu dan sebagainya. Ini yang saya tidak senang. Makanya saya lapor, saya kasih perintah ke inspektorat. Dan saya teruskan laporan itu kejaksaan. Saya justru memerangi itu. Justru mencoba merubah mindsetnya. Okay. Merubah apa namanya sikapnya. Itu kan kita rubah dengan pendekatan. Makanya kita hargakan mereka. Tunjangannya kita tinggiin. Honornya kita tambah. Dan jangan sekali-sekali kamu kurangi hak-hak. Makanya kan tiap tahun dievaluasi. Kita padatakan BPKP untuk mendampingi, melakukan pembinaan dan pendampingan. Sengaja kita kontrak, kita bikin satgas. Begitu juga pemeriksaan-pemeriksaan dari inspektorat, pemeriksaan dari BPKP, pemeriksaan BPK. Lengkap. Oke. Siapa bilang sistemnya nggak beres? Beres sistemnya. Berarti menurut Bapak ini lebih karena personal oknumnya? Ya emang udah biasa, orang udah biasa pengen duit aja kan gitu. Biasa itu, ya makanya saya laporkan, ya periksa itu, dan sekarang diserahkan kepada kejaksaan, masih dalam proses. Ya kita tunggu kejaksaan, jangan lalu ikut-ikutan mana-mana, Pak Gubernur, apa lagi yang memotong duit Gubernur. Pak, ada pernyataan yang ramai di media sosial yang mengatakan, yang kata tersangka mengaku bahwa ada kalimat Bapak, zaman gubernur lalu saja kamu mau melakukan, kenapa saya baca lengkap coba saya ingin tahu, diulangi lagi ya, zaman itu mau kamu motong. Oke. Nah, sekarang logika nyambung gak? Motong di mana orang dicemol rekening? Oke. Nyambung gak? Lalu saya bilang kamu harus cepat laksanakan ya. Cepat realisasi, karena buat kiai ibadah. Ini harus ada nilai tambah itu, nilai ibadah itu. Bagaimana orang baiknya gubernur? Ini punya nilai ibadah, kamu lainin dengan baik. Oke. Kapan itu? Ya bukan pada waktu dia ngomong tanggal bulan Agustus 2019. Itu mah kagak ada rapat-rapat itu. Rapat itu adanya di rapat pimpinan setelah tahun 2019, artinya pada waktu operasional. Siapa itu? Pada waktu pembayaran, cepat dibayar, cepat dikasih kiai. Itu kan berita yang benar, jangan diputer-puter kemana-mana, tafsir sendiri, dan itu tendensius. Kayak apa yang pada detik bilang, tendensius itu mah. Dianggap restoran, coba baca perhatikan dari kalimat ke kalimat Ivan. Ivan justru saya baca, dia tidak menuduh saya. Dan itu 2019, tidak ada sebulan pencairan 2020, itu aja udah kita bisa bantah. Okay. Belum lagi saksi-saksi yang lain, kapan? Selalu saya di mana-mana cairkan cepat, laksanakan, tapi dengan tetap. Itu Bapak berbahaya. Sampaikan kepada tersangka, pada rapat atau secara personal? Bukan pada tersangka, pada semuanya. Oh pada bukan semuanya. Yang tersangka? Iya, ayo panggil Ipanya sini kita ngomong. Oh sumpah pocong dia. Ya kan? Bersedia Bapak kalau diajak? Apa takut orang gak ada masalah sih. Oke. Pak Gub, kalau ini, kalau di mata Pak Gub ini persoalan kan jadi ringan. Kenapa kok di luaran itu menjadi ya sekarang yang bikin ribet siapa? Enggak, Pak. Teman-teman tuh disini. Analisa Pak Gub apa ini kok bisa menjadi saya rame? Saya enggak bohong analisa, saya mau melihat sesuatu itu substansinya, materialnya. Enggak ada masalah apa. Dia kan silakan aja jaksa sudah. Yang enggak berkepentingan atau enggak tahu, jangan so tahu itu doang. Ya kenapa jadi ribet? Karena banyak orang so tahu. Ini yang perlu kita didik rakyat kita ini. Kita okay. Coba sosialisasi. Jangan memberikan apa namanya jangan so tahu ketika ini proses sedang berjalan. Kita tunggu nanti. Apalagi mitnah, apalagi nuduh. Ya kan? Yeah. Ya janganlah kalau kita main saling tuduh, saling fitnah nanti kan akhir
menimbulkan gejolak konflik horizontal. Kita sedang membangun, kalau ini kita konflik terus dari dulu, dari zaman Sultan Haji kalau nggak salah. Ya kan? Iya. Ya kagak beres-beres. Sekarang semangat, semangat untuk membangun. Tabayun, dengerin dulu, investigasi apa betul, ya bagaimana. Cepat juga muncul soal dugaan fiktif, bagaimana Pak Gu? Ya itu kan digugat sekarang. Saya kan saya ketawa-ketawa aja dengerin fiktif dan sebagainya. Sampai ditulis juga katanya misterius ada kuburan atau apa. Ya sekarang kan dibuktikan. Omongan dia, misalnya omongan seorang. Dia bilang dua kecamatan, buktinya kecamatan itu ada. Santrennya. Ya sekarang mempertanggungjawabkan. Kita lihat prosesnya. Di pengadilan atau polisian, apakah benar omongan dia atau memang salah laporannya. Ya biarkan itu mengalir. Demokrasi dan hukum. Jangan harus dengan praduga tak bersalah, jangan main popularitas, main popularitas. Kalau soal itu mah gubernur udah tahu semua. Maksud Bapak popularitas apa tuh? Popularitas ya, kalau dia ngomong kan masuk koran, dia ngomong kan masuk TV, dia ngomong kan masuk majalah. Dia bilang survei gimana, survei kan pakai indikator, pakai metodologi, datang ke sana, berapa orang di sampling, apakah dia datang semua. Jangan main bilang bahwa kiai ada pesantren fiktif. Akhirnya kan berbalik, ada aksi juga, ada reaksi juga, dilaporkan, ya silakan proses hukum. Saya sebagai gubernur ya kalau melihat itu memang upaya-upaya secara demokratis, silakan dia ngomong juga demokrasi, tapi omong kan harus ada pertanggungjawaban. Sekarang kan ada undang-undang IT. Bapak melihat sekarang masih dalam rule-nya demokrasi atau bukan? Ya tanya aja kalau orang-orang itu yang pada ngomong, dia dalam rangka demokrasi bukan. Kalau Bapak melihat aksi massa mahasiswa kemarin di Kejaksaan, di KP3B, lalu aksi para ulama yang datang ke Kejaksaan, itu masih dalam konteks demo? Ya bagus, saya mah nggak merasa apa sih, coba demo aja. KPK kemarin nggak ada masalah, itu demokrasi. Ya kan? Iya. Masa kita lagi kita mau uber-uber itu orang, apain juga waktunya juga kita ke Jakarta macet. Urusannya apa saya? Demo berapa orang, mau demo 1000. Terus saya mau yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa itu enggak masuk akal kalau orang kampung saya mau bilang enggak mungkin WH itu. Duit kiai diambil orang Yabani kiai kok tiap bulan. Betul. Waktu wali kota juga kalau dia mau ngobek banyak tuh. Bukan duit kiai yang harus diambil. Hah? Dosanya gede lagi. Dosanya gede. Ya mudah-mudahan ini radar juga bantu kiai amal ibadah. Amin. Ya kan? Gak masuk akal, gak logis, dan di luar apa ya? Mereka di luar apa, Pak? Ya di luar saya berarti, jaga kenal saya. Enggak, Bapak melihat kan konteks itu, kenapa itu jadi respon, itu jadi apa ada kepentingan, tadi Bapak bilang popularitas, survei. Saya tahu, DPR mengarahkan ke politik kayaknya nih. Saya gak ngarahin Bapak. Ya tapi tanyanya, saya gak ada urusan sama politik, masih jauh pilkada itu 2024. Ya. Dua tahun di dunia sekarang gue memerlukan energi banyakkan dari sekarang. Kalau dari sekarang disiapkan, bisa jadi orang mengambil isu ini dimanfaatkan untuk politik. Karena gubernur Wahidin Halim surveinya memang udah tinggi. Bisa jadi kan? Pede begitu apa? Kan maksudnya kan? Nah, pertanyaan saya gini, ini masalah yang dinilai orang masalah berat, besar, orang bereaksi, kok Bapak anggap ini enteng-enteng saja? Itu pertanyaan yang saya. Bikin berat siapa? Oke. Yang bikin besar itu siapa? Oke. Yang ngomong di mana-mana itu siapa? Oke. Kejaksaan kan biasa aja dia, proses biasa-biasa saja. Kejaksaan kan tidak pernah mengumumkan. Betul. Bahkan siapa yang apa namanya, berapa dikalkulasi, berapa nilai korupsinya, kan belum. Cuma kan memang ini biayanya 100 sekian. Bukan itu yang dikorupsi. Mana betul. Ada itu dikorupsi sebesar itu. Gak ada kan? Oke Pak, selain dana hibah, kita juga punya persoalan dalam bulan-bulan ini. Ada persoalan yang diusut kejaksaan soal tanah, pengadaan tanah Malimping. Lalu ada persoalan pengadaan masker. Yang direspon orang juga cukup heboh. Ada spanduk besar yang mengatakan Banten darurat korupsi. Apa komentar Bapak? Tapi Bapak jawab setelah kita jeda. Saya komentar sekarang. Terima kasih masih bersama kami di Perspektif Banten dengan tema Gubernur Blak-Blakan Bicara Dana Hibah Pondok Pesantren.
Pak Gub, ini bukan hanya dana hibah yang kita tahu, Bu, sejumlah kasus. Ada terhitung dalam catatan kami di redaksi ada 3 kasus besar lah. Dana hibah, pengadaan lahan Samsat Malingping, lalu ada pengadaan masker yang juga setengah diselidiki atau dalam kasus penyidikan Kejaksaan Tinggi. Bahkan sorotan orang, Banten darurat korupsi, spanduk bertebaran di mana-mana. Komentar Anda, Pak Gub. Ya, nulis darurat siapa sih itu? Darurat itu apa sih darurat? Gawat banget gitu kayaknya ya. Gawat itu spanduknya di mana-mana. Gawat amat sih gitu. Soalnya kalau si Samad itu dia mau mengikut-ikutan untung. Siapa, Pak? Samad yang di Malimping. Oh, Samsat, Pak. Samsat. Itu kuota untung udah biasaan tuh. Kalau mau ada pengadaan tanah dia pada cari kapling. Dengan itu dia di situ masuk kategori corruption by design. Itu yang belum paham tuh anak-anak kita. Dia bilang dia mau beli, dapat untung. Enggak, padahal sebagai pejabat negara, pejabat termasuk PPK dan sebagainya, tidak boleh ikut-ikutan cari untung situ. Nah, akhirnya masuk pasal korupsi. Bukan duit negara yang diambil, dia mau membayar dulu. Nah, itu saya ingatkan pada kesempatan ini. Pejabat negara jangan ikut-ikutan kalau pembebasan lahan. Jadi ikut jadi calo. Iya. Kalau calo maka enggak ada jabatan. Kalau pejabat enggak ada jabatan. Masuk ke pasal corruption by design. Nah, okay. Dia direncanakan. Itu kena dia di situ. Berarti uang yang dia ambil itu bukan uang APBD. Ya, dia kan beli ganti rugi terhadap tanah yang dibeli ya ambil. Dia ambil. Dia ya. Buat angka yang lebih tidak wajar. Ya juga karena harganya kan sudah standar 500.000. Dia beli kan memang belinya waktu itu murah dibeli. Ya itu udah pokoknya salah, itu salah. Itu ya. Salah. Salah. Soal pengadaan masker. Masker memang kan dalam edaran LKPP juga dimungkinkan perubahan terjadi perubahan-perubahan RAB. BPK boleh melakukan perubahan-perubahan karena kondisi fluktuatif, karena kondisi tidak normal, karena kondisinya dalam keadaan tidak normal. Oke. Siapa yang tahu harga pasti waktu itu? Makanya dimungkinkan terjadi perubahan. Namun di situ disyaratkan apabila kemudian hari ada kerugian negara, maka tanggung jawab pihak ketiga. Pengembalian. Pihak ketiga sudah berikan kesempatan sama inspektorat oleh BPKP maupun kejaksaan. Apalagi di bulan juga dikembalikan. Oke. Ia ditahan, ditangkap. Jadi bukan masalah prinsip soal perubahan RAB-nya, masalah tanggung jawab dari mana ketiga. Itu? Dari penyedia. Tapi ada dugaan perubahan RAB di tengah jalan? Ya memang bisa. Bisa dilakukan? Bisa. Karena memang nggak ada harga standar. Oke. Ayo kita baca sama-sama. Ah, tidak ada harga standar. Kali ini botol 50.000. Misalnya, itu dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak normal, ada main bola di Senayan, ini bisa aja 200.000. Nah, di situ boleh dimungkinkan, tapi setelah itu dievaluasi. Oke. Evaluasi oleh inspektorat sama PKP, ketemu bahwa ternyata ini harga mahalan. Tapi sudah ada pernyataan sebelumnya, apabila kemudian hari harga ini kemahalan, berarti tanggung jawab penyedia harus dikembalikan. Kalau dia enggak kembalikan, dia yang dihukum. Lalu kenapa ada pihak pejabat eselon 3 juga yang ditahan? Harusnya kan hanya pihak penyedia. Emang enggak mau komentar itu. Wajar aja. Ya mungkin ada juga abai atau apa, saya belum tahu. Karena saya enggak tahu itu BAP-nya, tapi yang saya tahu kan begitu. Oke. Ada rapat, saya juga ikut rapat dulu di Bogor, diarahkan gitu. Dalam kondisi abnormal ini, cari masker waktu, cari APD coba. Oke. Ya kan, gak jelas itu betul-betul. Bahkan waktu itu, ada yang 1.200.000, 1.500.000, PCR gue sama, wah ini dari sini. Semua memang waktu kacau balau. Oke. Sementara kita harus wajib segera menangani. Seperti ada layanan nakes ke dokter harus layani pasien-pasien dan sebagainya kan.
beli ini. Ya, perlu kecepatan. Nah, itu diberikan permakluman pada waktu itu, silakan, jangan berstandar pada APS atau harga standar itu. Tapi kini terjadi perubahan. Itu sebenarnya baca ulang. Argumentasi hukum ini apa nggak pernah disampaikan ke pihak kejaksaan, Pak, sehingga ini tidak lanjut pada proses? Kita kejaksaan, saya serahkan ke kejaksaan. Oke. Okay. Bagaimana prosesnya? Nanti kita lihat di pengadilan apakah betul memang kita ada salah. Saya juga akan menghormati proses hukum. Proses hukum yang berjalan. Ya, yang berjalan. Itulah gubernur itu, menghormati gubernur itu. Iya, yeah, iya. Demokrasi dan proses hukum harus kita sama hormati. Okay. Ya kan? Asal tidak ada intervensi, kata Bapak Burhanuddin. Saya intervensi gimana? Saya buat apa intervensi? Betul. Ya kan? Lalu kalau banyaknya kasus itu yang mencuat. Banyak, ada berapa sih menurut Pak? Ada tiga. Tiga yang gak banyak, dari 1.500 proyek, 6.000-an proyek. Oke. Dari 14 triliun. Tapi menariknya, Pak, di ini kan tahun ketiga, tahun keempat, Pak, kepemimpinan Bapak. Iya. Kenapa di ujung ini banyak persoalan? Gak banyak juga, sampai bilang banyak persoalan. Sampai bilang banyak. Karena sebelumnya kan gak pernah juga kita dengar. Ya ada satu dua, dulu Refli kan saya periksa, saya masukin ke Refli waktu kasus. Refli Harun, dinas perhubungan. Ya, cuma dulu belum didesain, belum di apa, apa mastermindnya belum ada. Oke. Okay. Sekarang kayaknya ada nih, ya kan? Betul. Di ujung ini biasa nih, kalau di ujung-ujung tahun, di ujung-ujung apa, masa jabatan ini kayaknya ada yang main-mainin nih. Main-mainin buat? Ya main-mainin, gede-gedein gitu. Kayak darurat sebagainya. Kepentingannya apa? Kayak nggak ngerti aja dong Pak Dirpon. Ya ini makanya saya nanya, kepentingannya apa? Udah jauh, tahu kepentingan pilkada atau apa, politik dan sebagainya. Kan publik perlu tahu, ini kepentingan apa menurut Pak? Ya tanya aja publik. Jadi saya ngomong nanti, saya so pinter. Pasti orang publik udah tahu. Wah, orang-orang kampung udah paham, wah ini Poidin pasti ada. Oh, itu berarti menurut Bapak ini ada kepentingan politik menggeser Bapak untuk lanjut lagi di dua periode? Saya gak ada urusan, orang saya juga... Pertanyaan saya, apakah ini memang ada tendensi ke arah sana? Yang nanya harus tahu sendiri, kenapa nanya saya? Gak, kan menarik juga pernyataan Bapak, ini muncul di akhir kepemimpinan saya. Iya. Kesiapa? Dan udah menjadi tradisi politik di negeri kita, khususnya di Banten, itu sudah menjadi tradisi setiap akhir jabatan seseorang itu pasti ada. Saya kira bukan hanya Banten, di banyak daerah begitu. Dan itu ya kita menurut saya ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Dan biasa saya sambil gini nih, kayak gusur nih. Megang-megang. Iya. Kepentingan politik, orang pasti nyorotin ini dikait-kaitan kepentingan politik. Ya buktinya kenapa tidak kepentingan, hal yang kayak seperti kiai dituduh korupsi, lalu gubernur juga dibawa-bawa ke situ. Apa kepentingannya gubernur? Ya pasti ingin membunuh karakter ya, mengurangilah kapasitas seorang gubernur, integritas gubernur. Ya, itu ke depan integritas. Bapak lihat itu ada lawan-lawan politik Bapak yang sengaja lakukan? Saya nggak pernah kenal lawan kok. Saya baik sama Jimbay, sama Rano Karno, bahkan orang-orang dinas-dinas yang dulunya nggak dukung saya, kan saya pertahankan sampai hari ini. Dua nama yang Bapak sebutkan itu kompetitor Bapak di pilkada lalu, Pak? Mungkin, apa? Itu kata Pak Delvion, saya nggak ngomong gitu. Nggak, apakah Bapak melihat ada tendensi itu? Ya, orang-orang bisa mentafsirkan sendiri sih. Kalau saya melihat bahwa, ya mungkin, ya ngomong aja kali gitu. Nggak tabayun, nggak ngerti juga. Nggak ngerti. Tapi juga saya juga nggak maksain untuk mengerti buat apa. Buang-buang tempo, buang waktu buat saya. Baru main catur kan saya biasa pakai jam itu, pakai jam. Buang-buang tempo, mikirin orang itu. Biar aja dia. Menurut dia, dan sekarang hari ini menurut saya. Menurut Bapak? Iya. Evaluasi Bapak terhadap tiga kasus ini, apa yang seharusnya diperbaiki kita di Pemprov Banten? Kalau misalnya sudah baik benar kan tentu ada biasanya ya, ada manfaat. Ya kan, dari berapa kegiatan kita kan cukup banyak. Nah kita, PPKP kita kemarin inspektor evaluasi. Oke. Okay. Lakukan pembinaan terhadap PPK yang belum paham. Berikan, itu udah rutin sih rapat pimpinan itu. Pembinaan itu udah rutin. Pembinaan terhadap personel kita. Ya kan melalui tangan-tangan inspektorat dan BPKP, kan kita sudah kontrak BPKP-nya, sudah kita bikin Satgas.
Rasanya sih itu mungkin salah satu yang pembinaan terhadap itu. Kekurangan juga ada. Ya kita bukan kita mewajarkan atau menjustice bahwa itu ada sesuatu yang kita lakukan benar. Bisa saja terjadi itu. Bisa saja terjadi. Bisa saja karena proyek banyak. Proyek banyak. Tapi saya menarik Pak tadi bicara, mungkin publik juga ingin nanya, Bapak ini jelang dua periode, tekanan politiknya di ujung juga tinggi. Orang bertanya-tanya, apa langkah politik Wahidin Halim di pilkada besok? Tapi kita jawab, kita jeda. Terima kasih pemirsa masih di Perspektif Banten dengan tema Gubernur Banten Blak-Blakan bicara soal dana hibah pondok pesantren. Pak Gub tadi sulit disimpulkan, tapi memang menyebut-nyebut bahwa memang ada kekuatan politik lain, ada kepentingan politik dalam persoalan ini. Sehingga yang tadinya mudah kata Pak Gub ini dielaborasi sedemikian rupa. Orang juga nanya-nanya Pak Gub, karena Pak Gub akan di ujung akhir kepemimpinannya. Langkah politik Pak Gub apa sih sebenarnya? Mau nyalon lagi atau enggak nih Pak Gub? Saya belum terpikir karena saya masih harus menyelesaikan tugas-tugas saya buat masyarakat. Oke. Bikin stadion masih belum rampung, bikin jembatan dan sebagainya, masih banyak yang harus saya kerjakan. Saya kepengen husnul khotimah. Kalau sesuatu kita kerjain dengan baik, dengan itikad baik, kita rasakan dengan baik, tidak koruptif, saya percaya masyarakat akan milih saya. Oke. Ya kan? Iya betul. Karena masyarakat mencari pejabat yang jujur, yang benar. Ya saya tidak perlu kampanye. Kampanye saya hari ini, kemarin, dan sebelumnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, program-program untuk mereka. Kayaknya sih saya udah hadirkan tuh konsep-konsep pembangunan yang saya tawarkan kepada publik, masyarakat, ini jalan aja. Walau itu memang pilkada 2024 kan? 2024. Sekarang berapa 2000. Tahun lagi? Kehabisan energi, tapi saya juga punya strategi. Lalu saya juga tahu diri. Kalau nanti dalam perkembangan memang saya lihat masyarakat tidak mendukung saya nggak calon. Saya ngurusin pesantren, saya jadi anggota DPR RI atau apa, banyak saya mau ngajar juga. Saya mau tidak terlampau penting-penting banget sih. Yang saya pentingkan bagaimana ketika saya menjabat, saya amanah. Oke. Ya kan? Itu. Jelas? Jelas. Jadi apa yang Bapak bisa Bapak sampaikan ke publik terhadap kompetitor-kompetitor Bapak untuk? Saya tidak melihat itu apakah mau dimainkan oleh kompetitor-kompetitor. Saya belum melihat sih, belum ada kompetitor sekarang. Tapi kalau sekarang udah kompetitor. Tapi tadi katanya Bapak ini nuansa yang sengaja di saya besar. Tidak pernah menyatakan sengaja, tapi mungkin. Ada saja ya mastermind-nya. Mastermind-nya. Apa kepentingannya apa, saya tidak bisa katakan itu politik. Tetapi, karena kalau kita pahami politik kan sangat luas. Oke. Okay. Apakah ini juga kepentingan lain, saya belum, apakah kepentingan bisnis? Okay. Bisa jadi kepentingan ekonomi. Orang yang tidak dapat proyek bilangnya ini proyek luas WH. Oke. Okay. Tapi kan enggak. Ya mungkin bisa jadi. Atau orang ada kepentingan lain. Ya kan namanya orang jumlah orang banyak. Dan juga jangan terlalu pusing mikirin kayak gitu. Ya kita pikirin sekarang bagaimana kita bisa kerja dengan baik itu aja. Kalau nanti itu urusan politik, urusan ekonomi, urusan pendidikan, apa. Saya kira saya mau konsentrasi di pendidikan, di apa yang sudah saya lakukan dan akan saya teruskan. Di akhir masa jabatan, karena saya cari ada husnul khotimah sebagai pejabat pemerintah. Nah kalau Pak Irfan juga terlampau pagi, kalau nanya saya ini mau calon lagi. Okay. Wah terlampau keliru kalau kita jawab calon lagi, masih panjang. Habis nanti energi kita, rumah kita ini banyak datang. Oke. Okay. Ya kan? Yeah. Ada yang mau jadi tim, jadi apa, kan terlampau juga. Oke. Okay. Yeah, yeah. Ya kan? Biar aja itu bergulir. Biarkan bergulir, biarkan masyarakat. Mengalir. Iya kan? Oke, Pak Gub, Bapak punya waktu 1 tahun menuntaskan periode kepemimpinan ini. Tentu kita juga punya persoalan keterbatasan anggaran, COVID, segala macam. Apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? Selain tadi, persoalan sumber daya ASN di Provinsi Banten yang menurut Bapak tadi masih terus perlu pembenahan. Bang Banten yang ruwet, ribet, rumit itu udah saya selesaikan. Jadi sehat. Oh ya, terakhir ya kan? Keluar. Catat itu, radar catat itu. Iya. Harus dicatat. Oke. Okay. Nah, sekarang program-program pendidikan berjalan. Cuma memang di ujung ini saya bikin stadion ruang publik buat rakyat. Ya tinggal di 80% kan. Oke. Okay. Nah, terus juga program-program lain seperti misalnya jalan jembatan baru, jembatan
apa namanya penyeberangan sebagai banyak sekali ya. Banten Lamet. Tapi duit kita kemarin kan kepake oleh Bank Banten 1,8 triliun. Duit kita itu harusnya untuk membiayai nih gitu banyak program-program di ujung tahun ini. Tapi dikonversi untuk modal atau penyerahan modal bagi bank. Sehingga kita kesulitan, ada kesulitan yang harusnya 1,8 triliun itu kita gunakan full untuk apa namanya pembangunan. Ini akan menjadi persoalan. Karena sampai hari ini kita juga mereka pusing dan merealokasi untuk COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Termasuk nah ini kita terjadi kemarin ada persoalan di situ. Kita mau minjam, akhirnya kita juga pertimbangan minjam. Nanti kalau saya tidak mau meninggalkan utang buat rakyat Banten. Tapi bukannya udah jadi minjam? Belum, masih diuji lagi, masih kita bahas terus. Belum final soal pinjaman? Belum final juga karena masih kita bahas. Kalau pinjaman tidak diambil, apa nggak mengganggu? Kita dengan APBD, proyek-proyek yang sifatnya besar ya kita geser aja dulu. Tapi kita masih proses sekarang. Oke. Okay. Masih proses. Masih proses dalam proses pinjam. Dalam. Ada orang juga mempertanyakan RPJMD kita yang banyak revisi, Pak. Dari beberapa target-targetan yang dibuat di awal kita revisi, sehingga turun. Apa komentarnya? Bukan dinamika. Sahabatnya kak di RPJMD kita bicara COVID-19, okay. Ya kan dulu gak ada masuk ke dalam kajian kita. Tapi kan ternyata faktanya 2 tahun kita kena COVID-19. Okay. Begitu juga kita kan gak tahu kondisi pemulihan ekonomi. Itu cukup menghantam keuangan kita, Pak. Ya tahun. Bukan masalah keuangan, masih perubahan-perubahan yang mendasar terjadi perubahan-perubahan itu. Okay. Ya itu udah dimaklum di mana-mana juga. RPJMD kan bukan kitab suci. Kita harus lihat bahwa konteksnya seperti apa, substansi seperti apa. Kalau mau kita rubah-rubah saja ada masalah. Sesuaikan dengan kondisi ini. Kita tidak berarti harus bertahan pada 5 tahun. GBI juga begitu dulu zaman Soeharto bisa ada revisi. Ya, iya. Enggak ada masalah, asal revisi juga melibatkan masyarakat. Dalam ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Okay. Ya kan ada perubahan bersama mereka. DPRD legislatif dilibatkan. Oke. Okay. Itu 1,8 triliun yang buat Bank Banten, kenapa enggak mengganggu itu? Kenapa Bapak menjadi fokus Bapak penyihatan Bank Banten? Bahkan disuruh. Disuruh? Sama rakyat, sama orang-orang, sama presiden juga suruh. Presiden? Ya kan saya lapor kemana-mana. Kalau enggak ada dari dana kita, kolab. Bangkrut. Oke. Mati itu, bank. Oke. Kalau mati kan orang-orang mereka bilang, ini kebanggaan, kebanggaan. Kebanggaan apanya, dia cuma ngomong kebanggaan. Bantu kagak. Bantu kagak. Ini harus Bank Banten itu harus dibangun. Ya kalau dalam keadaan itu, manajemen sebelumnya itu gak beres. Tapi kan saya gak proses, gak laporin, saya gak gugat, saya gak demo. Nah, itu banyak faktanya. Gak beres di mana? Ya waktu akuisisi. Akuisisi dari Bank Pundil. Iya. Itu kalau buka itu, kalau Pak Depuan mau wawancara sini, terbuka tuh, menganga, lebar. Akuisisinya, terus juga cabang-cabang kita emang gak jelas, fiktif, dan sebagainya itu. Maksudnya akuisisinya Bapak nilai bermasalah? Berarti bermasalah, Bapak dapat bank prosesnya yang bermasalah. Awal, prosesnya ya, bermasalah? Terus, iya. Oke. Ada temuan segini nih, tebal. Temuan. Baca. Temuan itu ada tindak pidananya? Ya korupsi dong. Oh. Korupsi. Korupsi? Iya. Ya harus tuh yang bawa bendera kemarin juga bukan ini KPK, itu yang dibawa harusnya tuh. Itu yang harus dibawa? Oh iya. Oke. Okay. Harusnya. Tapi kan saya emang enggak macam-macam juga. Udahlah selesaikan aja. Dan Bapak laporkan itu ke pihak aparat penegak? Ya dulu kan kita sebelum saya udah dilaporkan. Oh sudah dilaporkan. Iya. Pak Gub, kita di segmen terakhir. Apa himbauan Bapak terhadap masyarakat Banten terkait kasus ini? Supaya mungkin masyarakat tenang, tidak heboh bahwa melihat banyak ya aksi-aksi massa lalu ada dugaan-dugaan. Banyak aksi massa di mana? Banyak aksi massa dibanyak-banyakin aja sih. Banyak-banyak. Orang demo cuma 5 orang, 10 orang dibilang massa ratusan orang. Yang nama-nama itu saya juga enggak tahu siapa. Oke. Yang rasional aja masyarakat. Kita percayakan kepada penegak hukum. Oke. Kalau ada berita-berita ya tabayun. Tidak semua yang orang ngomong itu benar. Betul. Tidak semua itu berita itu benar. Yang buat kita adalah sekarang bagaimana kita membangun kebersamaan untuk membangun Banten. Oh, okay. Capek rasanya di masyarakat kita. Okay. Lelah mereka.
Dari zaman Sultan Haji sampai sekarang masih ribut kita aja. Kita terus ribut aja. Oh, iya, zaman Sultan dulu kan kalau nggak salah sejarahnya gitu. Iya, Sultan Haji. Gak perlu ribut-ribut, ya biar kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Okay. Kita sama-sama bersatu. Buat apa? Dendam nggak ada manfaatnya, sakit hati nggak ada manfaatnya. Kalau mundur, mundur aja. Saya kasih mundur. Kurang baik gimana? Mundur maksudnya? Iya, ada kan pegawai kemana mundur? Ya saya minta mundur, ya saya mundurin. Termasuk dengan yang baru-baru ini Bapak pecat 4 ayah saya. Ya bukan pecat, karena dia minta mundur, dia minta dipecat, saya mundurin. Iya. Itu berapa sudah? Kang parkir udah minta mundur, dia mundurin. Iya. Sama, ya, kenapa? Eh, minta mundur, menjadi pegawai, kita angkat, badan ngelamar kemarin, okay. 300 orang, ya saya angkat aja, saya lantik. Oke. Okay. Ya kan? Oke. Okay. Gitu. Jadi memang persoalan ini kita serahkan saja, kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Iya, biar kita nikmat, senang. Okay. Saya menikmati. Jadi Gubernur Banten, luar biasa ini, Bantennya luar biasa. Potensinya luar biasa. Kalau dipimpin orang yang benar, lalu didukung oleh rakyat yang benar, politis yang benar, ini luar biasa Banten. Arti memang serahkan pada proses hukum yang sedang berjalan. Siapa kepada pengambil kebijakan? Kepada pengambil. Serahkan sudah. Ntar kalau mau udah nggak demen, tarung aja nanti 2024. Kalau memang ada kepentingan politik, kita bermain di 2024. Iya, 2024. Ini pesan politik dari Wahidin Halim kepada kita. Terima kasih Pak Waihal, okay, diskusi okay. Kita malam ini pemirsa. Demikian diskusi kita dengan Gubernur Dr. Wahidin Halim dalam Perspektif Banten. Saya Delvion Saputra mewakili kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.